antisipasi dan memberikan rasa aman terhadap jalannya kegiatan Asian Games 2018 yang rencanakan dilaksanakan di dua tempat, yaitu di Palembang, Jakarta, dan Bandung. Sehingga dengan latihan ini kita bisa mengevaluasi apa yang perlu ditambah dan dipertahankan terkait dengan latihan-latihan penanganan aksi terorisme tersebut. Apresiasi aparat keamanan yang sedang melakukan patroli.